Tiga orang karyawan wanita di supermarket di Jepang ini tewas setelah ditembak oleh orang tak dikenal pada tahun 1995. Dan kasusnya tidak terpecahkan hingga saat ini. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tahun 1995 adalah tahun yang sulit bagi Jepang karena di tahun ini banyak banget terjadi insiden besar. Beberapa di antaranya seperti gempa bumi yang terjadi di Kobe, di mana lebih dari 6.000 orang dinyatakan tewas. Selanjutnya, serangan sarin di kereta bawah tanah di Tokyo juga terjadi, yang kemudian disusul dengan beberapa insiden lainnya, salah satunya insiden pembunuhan pengusiran setan yang terjadi di Fukushima. Setelah penangkapan Sachiko Eto sebagai dalang insiden di Fukushima, masih di bulan yang sama, yaitu bulan Juli, Jepang kembali dibuat geger dengan munculnya sebuah insiden, yaitu penembakan tiga karyawan di sebuah supermarket di kota Hachioji. Kasus ini juga semakin bikin geger karena Jepang ini jarang banget terjadi penembakan kayak gini. Belum lagi di Jepang juga memiliki aturan yang sangat ketat tentang kepemilikan senjata api. Itu kenapa kalian lebih sering dengar pelaku kejahatan di Jepang lebih banyak menggunakan senjata tajam dan juga racun untuk membunuh para korbannya. Meskipun kasus ini udah diselidiki secara intensif, di mana polisi juga udah dapat laporan dari beberapa saksi yang bilang kalau ada pria misterius yang berkeliaran di sekitar supermarket sebelum kejadian. Namun sayangnya pria tersebut tidak pernah bisa teridentifikasi hingga undang-undang pembatasan kasusnya telah berakhir. Yang akhirnya kasus berusia 28 tahun ini tidak pernah bisa terpecahkan hingga saat ini. Lalu apa sebenarnya yang terjadi? Siapa tiga orang wanita yang jadi korban ini? Dan kenapa polisi masih nggak bisa nemuin siapa pelakunya? Meskipun udah banyak saksi dan juga calon tersangka. Dan apakah ini sebuah kejahatan perampokan? Ataukah kejahatan balas dendam? Apakah kejahatan ini telah direncanakan sebagai perampokan? Ataukah ada seseorang yang melakukan balas dendam kepada salah satu karyawan tersebut? Masih diperdebatkan. Tapi bagaimanapun juga, pada akhirnya tiga orang wanita dengan mudahnya dibunuh. Yang lebih memilukan lagi adalah kenyataan bahwa dua dari ketiga korban tersebut adalah anak SMA yang kemungkinan besar hanyalah kerusakan tambahan dalam insiden tersebut. Megumi Yabuki yang berusia 17 tahun adalah anak SMA yang bekerja paruh waktu di supermarket tersebut. Dia diketahui sebagai penggemar berat tim baseball lokal dan berharap bisa kuliah untuk menjadi guru sekolah pembibitan. Pada hari kejadian, kota tersebut mengadakan festival musim panas tahunan yang berlangsung selama musim Obon di Jepang. Biasanya festival itu diisi dengan banyaknya stand makanan di luar ruangan dengan orang-orang yang datang mengenakan kimono musim panas. Terus ada juga pertunjukan tarian, drum band, dan juga festival kembang api. Karena festival ini adalah acara tahunan, tentu saja Megumi sangat menantikannya dan berencana pergi melihat festival tersebut setelah shift malamnya berakhir bersama teman-temannya. Salah satu temannya yang rencananya bakal pergi ke festival bareng dia adalah Hiromi Maeda. Hiromi juga karyawan di supermarket tersebut. Dia berusia 17 tahun, masih SMA juga, dan diketahui udah temenan sejak SD sama Megumi. Hiromi dikenal sebagai siswa yang serius dan pekerja keras yang sering berpartisipasi dalam banyak kegiatan amal, termasuk menjadi sukarelawan di panti jompo di kota tersebut. Hari itu sebenarnya Hiromi ini lagi libur kerja, tapi karena dia harus ngecek jadwal shiftnya buat besok hari, dia mutusin buat datang ke supermarket tersebut. Selain itu dia kan udah janjian nih sama Megumi kalau mereka bakal pergi ke festival setelah Megumi kelar kerja. Karena itulah setelah dia selesai ngecek jadwal shiftnya buat besok, dia ini nggak langsung pulang, tapi mutusin buat nunggu Megumi dulu sampai tokonya tutup. Pada saat Hiromi nunggu, dia ngeliat kalau Megumi ini sibuk banget karena memang banyak banget pelanggan yang datang pada malam itu. Dan dia akhirnya mutusin buat bantu temannya tadi, meskipun dia nggak dibayar. Yang akhirnya karena kebaikannya inilah yang bakal bikin si Hiromi ini juga jadi korban dalam insiden ini. Selain Megumi dan Hiromi, seorang wanita lain yang juga bekerja di supermarket tersebut akan menjadi korban dalam kejahatan ini. Dia adalah Noriko Inagaki yang berusia 47 tahun yang bertugas sebagai penanggung jawab keuangan pada shift tersebut. Ketika toko tutup, Noriko ini bakal nyimpan hasil penjualan ke dalam brankas yang diketahui berada di lantai 2 dan cuma bisa dimasuki dari luar toko. Kalau kalian lihat gambar supermarketnya, di sebelah kiri ini ada tangga, nah itu kantor tempat
berangkasnya disimpan dan cuma orang-orang yang ditugaskan yang boleh masuk ke dalam kantor tersebut. Meskipun baru aja sebulan kerja di supermarket ini, Noriko ditugaskan sebagai penanggung jawab pada shift malam. Dan karena hal ini, banyak banget gosip yang beredar di sekitar yang bilang kalau Noriko ada main sama manajernya, makanya dia bisa langsung dapat posisi tersebut. Selain itu, setelah insiden penembakan, ada sebuah teori muncul yang bilang kalau target penembakan itu sebenarnya cuman si Noriko. Alasannya karena masa lalu hidupnya yang mungkin buat si pelaku dendam dengannya. Menurut Wikipedia Jepang, Noriko ini diketahui pernah berhubungan dengan banyak pria dan sebagian besar dari pria tersebut pernah menjadi bagian organisasi bawah tanah kayak Yakuza. Sebelum kerja di supermarket ini, Noriko pernah bekerja sebagai hostess, dan setelah berhenti jadi hostess, dia kemudian menjalankan usaha barnya sendiri. Tapi Noriko ini diketahui banyak musuh karena dikenal sebagai orang yang kasar dan juga galak. Bahkan dia pernah beberapa kali dapat surat ancaman dari strangers yang akhirnya membuatnya memutuskan buat ngelapor ke polisi. Tapi ya gitu, hasilnya nggak memuaskan dan laporannya ngambang gitu aja. Setahun sebelum dia bekerja di supermarket, Noriko menutup barnya dan memutuskan kembali ke sekolah untuk mendapatkan lisensi sebagai pengasuh. Dia pergi sekolah siang hari dan bekerja paruh waktu pada malam hari hingga akhirnya dia mulai bekerja di supermarket ini. Namun sayangnya, cita-citanya buat jadi pengasuh berlisensi akan segera sirna karena pada tanggal 30 Juli tahun 1995, Noriko dan kedua rekannya akan tewas dibunuh. Supermarket ini bernama Nampe Owada yang terletak di Hachioji, Tokyo, di mana mereka buka setiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam dan menjual bahan makanan lokal serta produk rumah tangga. Supermarket ini memiliki total sekitar 20 karyawan, di mana shift malam biasanya hanya memiliki beberapa karyawan, termasuk satu orang yang bertugas mengambil uang hasil penjualan dan menyimpannya di brankas yang terletak di lantai 2. Karena minggu-minggu itu ada perayaan tahunan musim panas, supermarket tersebut mengadakan obral 4 hari khusus untuk ikut merayakannya. Ini berarti ada lebih banyak pembeli dari biasanya, dan tentu saja lebih banyak uang yang akan disimpan, yang diketahui memiliki sekitar 5,2 juta yen dari hasil penjualan tersebut. Megumi yang shift malamnya mulai jam 5 sore, mengayuh sepedanya dari rumahnya dan berangkat kerja. Sekitar waktu yang sama, Noriko juga datang ke tempat kerja, di mana dia diantar oleh temannya menggunakan sebuah mobil. Dan karena Noriko dan temannya janjian buat nongkrong di restoran, temannya itu bakal datang lagi buat ngejemput Noriko pas dia kelar kerja. Sekitar jam 5:30 sore, seorang pembeli bersaksi kepada polisi bahwa dia telah melihat pria mencurigakan yang berusia sekitar 50-an berkeliaran di sekitar supermarket, di mana dia juga beberapa kali mengintip ke dalam toko. Pada waktu itu, sebenarnya karyawan yang bekerja bukan cuma Megumi dan juga Noriko, melainkan ada satu karyawan pria lainnya. Tapi sekitar jam 6:30 malam, dia kemudian pulang yang menyisakan Noriko dan Megumi pada shift tersebut. Sekitar waktu yang sama ketika festival dimulai, banyak orang sudah mulai pergi menuju taman setempat untuk menyaksikan tarian Bon Odori, yang dimana suara musik dan juga pukulan drum terdengar sangat keras. Selanjutnya, sekitar jam 6:50, Hiromi yang juga bekerja di supermarket tersebut mampir mengecek jadwalnya untuk melihat shiftnya pada besok hari. Dan setelah mengetahui jadwalnya, Hiromi nggak langsung pulang karena dia dan Megumi rencananya bakal pergi melihat festival setelah toko tutup. Sambil menunggu, Hiromi berbaik hati membantu rekannya untuk mempercepat proses penutupan toko. Pada jam 8 malam, toko sudah mulai sepi dan hampir tidak ada pelanggan, sehingga Noriko memutuskan untuk menutup kasir dan memasukkan uang tersebut ke brankas kantor. Pada saat Noriko berada di dalam kantor sekitar jam 8:30 malam, beberapa pelanggan menyaksikan beberapa pria mencurigakan berusia 40-an dan 50-an berkeliaran di sekitar toko, sementara Megumi dan Hiromi berdiri dan berbicara di dekat kasir. Dan penampakan terakhir yang dikonfirmasi dari ketiga wanita itu adalah sekitar jam 9 kurang. Pada saat itu, Hiromi diketahui membeli susu dan telur untuk dirinya sendiri, sementara Megumi mulai menutup gorden dan sekat di supermarket. Seorang pelanggan juga bersaksi kepada polisi dan mengatakan bahwa Megumi memberitahunya kalau mereka akan pergi ke festival setelah tutup. Pembelian terakhir di toko itu tercatat sekitar jam 8:56, yaitu pasangan suami istri yang membeli beberapa buah dan makanan ringan. Mereka diketahui mengendarai mobil putih dan mungkin menjadi orang terakhir yang melihat ketiga wanita itu hidup.
Setelah jam 9 malam, Noriko dan kedua gadis itu mengunci supermarket, mematikan lampu, dan bersiap untuk pergi. Pada waktu itu, seorang pria yang tinggal di sekitar sedang memarkirkan mobilnya dan melihat seorang pria misterius berdiri di samping supermarket. Tapi pria itu menundukkan kepalanya sehingga dia tidak bisa mengenalinya. Sekitar jam 9 lewat 15, Noriko menelpon temannya untuk menjemputnya karena mereka kan udah janjian bakal nongkrong di restoran. Dan setelah Noriko nelpon temannya, dia mengaktifkan sistem keamanan supermarket sebelum dia meninggalkan kantor. Tapi semenit kemudian, sistem keamanan tersebut kembali dinonaktifkan, yang dimana polisi percaya kalau si pelaku ini datang pada saat itu dan memaksa ketiga wanita tersebut untuk kembali ke dalam kantor. Sekitar jam 9 lewat 17, yaitu 2 menit setelah Noriko menelpon temannya, suara ledakan terdengar dari arah supermarket, yang dimana penduduk sekitar dan siswa SMA yang berada di jalan di sekitar supermarket mikir kalau itu adalah suara kembang api. Pada waktu-waktu itu, polisi meyakini kalau si pelaku ini udah membunuh ketiga wanita tersebut dan mengikatnya ke dalam kantor karena sekitar jam 9 lewat 20, yaitu 5 menit setelah Noriko menelpon temannya. Temannya tersebut nyampe di supermarket, tapi karena dia ngelihat lampu kantor masih nyala, dia mikir kalau Noriko ini masih ada kerjaan, sehingga dia mutusin buat nunggu di parkiran. Tapi setelah 25 menit menunggu, Noriko ini nggak keluar-keluar juga dari kantor, dan dia akhirnya mikir ya mungkin si Noriko udah pulang duluan ke rumah, ganti baju, dan dia duluan pergi ke restoran. Akhirnya karena dia mikir gitu, temannya tadi ini mutusin buat nyusul ke restoran. Tapi pas dia nyampe di restoran, lagi-lagi Noriko nggak ada. Terus dia mikir lagi, apa jangan-jangan Noriko masih dalam kantor, tadi dia ganti baju atau dia masih ada kerjaan, karena kan lampunya masih nyala tadi. Dan karena dia mikir gitu, akhirnya dia mutusin buat balik lagi kantor tersebut, tapi kali ini dia ngajak salah satu karyawan perempuan dari restoran tersebut buat ngebantuin ngecek Noriko dari kantor tersebut. Ya kali aja Noriko ini masih ganti baju dalam kantor, kan gak enak kalau yang ngecek temennya, soalnya temennya ini cowok. Nah, sekitar jam 10 malam, temannya dan seorang karyawan wanita tadi tiba di restoran, di mana temannya ini nunggu dalam mobil di parkiran, sementara karyawan restoran tadi mengecek ke dalam kantor. Dan ketika dia sampai di depan kantornya, dia ngelihat kalau kantornya itu nggak terkunci, jadi dia ngebuka pintunya sedikit sambil manggil nama Noriko. Tapi beberapa kali dia manggil nama Noriko, tidak ada satu kali pun jawaban. Kemudian karyawan restoran tadi turun lagi ke parkiran dan ngomong ke temannya Noriko kalau kantornya nggak terkunci dan kayaknya nggak ada orang karena dia udah manggil beberapa kali masih nggak ada jawaban. Tapi temannya Noriko ini merasa ragu karena kan kantor itu ada brankasnya dan lampunya juga masih nyala. Karena mikir mungkin ada sesuatu hal yang aneh sedang terjadi, akhirnya kedua orang itu balik lagi ke dalam kantor untuk memastikan. Nah, disinilah kedua orang tersebut menemukan penampakan suram di mana mereka melihat Noriko, Hiromi, dan Megumi tewas dengan darah yang udah menyebar di lantai kantor. Kalau kalian nanya kenapa karyawan perempuan tadi tuh nggak bisa ngelihat apa-apa di dalam kantor, jawabannya adalah karena dia pendek. Coba kalian lihat denah TKP-nya. Ini pintu masuk dekat tangga, dan pas dia buka pintu, sebelah kanannya itu kayak ada penghalang yang nutupi. Jadi itu kayak ada counter gitu, kayak ada meja resepsionis yang tinggi. Dan karena tinggi si karyawan ini cuma 150 cm, itulah kenapa dia nggak bisa ngelihat pemandangan yang ada di balik penghalang ini. Dan selain itu dia juga kan nggak boleh sembarangan masuk ke dalam kantor ya. Dalam kantor itu kan ada brankas, ada barang-barang berharga juga. Itu kenapa dia hanya manggil si Noriko dari depan pintu. Kemudian setelah mereka menemukan ketiga mayat tersebut, dengan cepat kedua orang ini bergegas ke kantor polisi untuk melapori penemuan mereka. Pertama-tama yang dilakukan polisi dalam investigasi mereka adalah memeriksa 4 kamera keamanan di supermarket yang bisa dipantau dari dalam kantor. Tapi sayangnya kamera itu hanya dipakai buat pemantauan dan nggak direkam, sehingga polisi nggak bisa ngedapetin rekaman apapun yang berkaitan dengan insiden ataupun aktivitas mencurigakan di sekitar kantor tersebut. Sementara itu, urutan pembunuhan diyakini adalah Noriko terlebih dahulu, diikuti oleh Megumi dan Hiromi yang membuat ketiganya tewas seketika. Noriko diketahui tidak diikat, tetapi diasumsikan bahwa dia dipukul di wajah bagian kanan dengan genggaman pistol dan kemudian didorong ke sisi brankas. Dia selanjutnya ditembak 2 kali, yaitu di dahi dan kepalanya. Mulut Megumi dan Hiromi ditutupi dengan selotip dan tangan kanan dan kiri mereka diikat satu sama lain. Selain itu, mereka juga diyakini dalam posisi tengkurap saat ditembak.
Para pelaku tidak mengambil uang atau barang lainnya setelah melakukan kejahatan. Mereka melarikan diri tanpa mengambil dompet korban, apalagi uang sebesar 5,2 juta yen yang ada di dalam brankas. Tapi pada bagian depan brankas ditemukan satu bekas tembakan dengan kunci brankas yang masih tertancap. Jadi mungkin bisa diasumsikan kalau si pelaku merasa frustasi setelah gagal membukanya dan memutuskan untuk menembak brankas tersebut. Tapi lagi-lagi ini terdengar aneh, karena kalau ini adalah perampokan, kenapa dia nggak minta Noriko untuk membuka brankas tersebut? Karena Noriko jelas mengetahui sandi tersebut, dan diketahui ternyata sandi tersebut juga tertulis di atas meja manajer, yang akhirnya memunculkan teori alternatif yang mengatakan bahwa si pelaku ini sengaja membuat insidennya terlihat seperti perampokan yang gagal untuk bisa membunuh target utama mereka, yaitu Noriko. Polisi juga dapat memastikan bahwa senjata yang digunakan dalam penembakan itu adalah revolver Square Bingham kaliber 38 buatan Filipina. Senjata ini adalah tiruan dari senjata Colt Amerika yang terkenal, dan diketahui ada ribuan senjata yang telah diselundupkan secara ilegal dari Filipina ke Jepang oleh para penjahat dan Yakuza. Karena senjata tidak populer di Jepang dan kekerasan senjata jarang terjadi, kasus ini semakin mengejutkan publik Jepang. Selain selongsong peluru yang tertinggal, satu-satunya bukti lain yang harus ditangani polisi adalah beberapa jejak kaki di lantai yang memastikan bahwa penembak mengenakan sepatu ukuran 42. Selain itu, mereka juga menemukan keringat dan sebagian sidik jari yang ada di lakban yang digunakan untuk mengikat kedua gadis tersebut. Anehnya, ada banyak puntung rokok di asbak kantor dengan noda lipstik, tapi tidak cocok dengan salah satu staff yang bekerja di supermarket tersebut, yang kemudian membuat ini menjadi salah satu misteri yang masih dicari jawabannya oleh polisi. Ada dua teori yang dimiliki polisi tentang insiden ini. Yang pertama adalah perampokan, dan yang kedua teori kejahatan dendam. Awalnya polisi memusatkan perhatian pada insiden ini sebagai perampokan yang gagal. Fakta bahwa pelakunya mengetahui waktu tutup lokasi kantor supermarket dan menunggu setelah waktu tutup pada hari terakhir penjualan, yang berarti pelaku tahu kalau ada lebih banyak uang daripada biasanya yang akan disimpan di brankas pada hari itu. Sebenarnya supermarket ini udah beberapa kali dirampok, karena kan kantornya ini ada di lantai 2 dan cuma bisa dimasukin dari tangga luar. Bahkan warga di sekitar sampai tahu kalau kantornya emang jarang banget dikunci, dan para staf yang bertugas buat nyimpen uang ke brankas diketahui menaiki tangga memasuki kantor tanpa adanya pengawasan keamanan. Selain itu, penggunaan senjata api jarang banget terjadi di Jepang. Biasanya yang punya senjata kayak gini cuman geng-geng kriminal seperti Yakuza atau organisasi bawah tanah lainnya. Dan polisi merasa kalau supermarket ini bisa jadi sasaran mereka, tapi pas brankas nggak bisa dibuka dengan cepat, pelakunya langsung panik dan mutusin buat ngebunuh ketiga pekerja wanita tadi dan kemudian kabur. Sementara itu, kalau motifnya adalah dendam, satu-satunya penyebab yang mungkin adalah Noriko. Kenapa? Ya karena nggak mungkin banget kedua anak SMA tadi punya masalah yang bisa berkembang sampai menjadi insiden yang mencurigakan kayak gini. Dan selain karena masa lalu hidup Noriko, pas kejadian diketahui kalau Noriko ini adalah satu-satunya orang yang punya akses ke brankas, tapi anehnya si pelaku malah nggak bisa buka brankasnya. Yang akhirnya polisi berasumsi kalau target sebenarnya dalam kejahatan ini adalah Noriko itu sendiri. Melalui analisis forensik dan footprint, polisi menemukan bahwa pelaku berjalan langsung dari pintu kantor ke brankas, kemudian dia pergi ke tengah di mana pelaku menembak kedua gadis itu, lalu kembali keluar dari kantor. Nggak ada jejak kaki pelakunya yang berlumuran darah, nggak ada sidik jari di dinding, meja, rak, ataupun brankas, dan kayaknya nggak ada barang-barang yang bergeser ataupun dipindahkan. Kejahatannya ini tipe masuk, tembak, terus kabur dengan sedikit gerakan di sekitar kantor. Fakta bahwa si pelaku dengan cepat dan efektif menembak dan membunuh dua gadis SMA dari jarak dekat, tetapi memukul, menikam, dan menembak Noriko, menunjukkan kalau pelaku mungkin punya dendam sama si Noriko. Pelakunya juga punya pengetahuan tentang senjata dan cara menembak yang bikin kejahatan ini terlihat seperti dilakukan oleh profesional, sehingga bisa aja dia ini punya dendam sama Noriko, ataupun dia sengaja disewa untuk ngebunuh Noriko.
Selain itu, Noriko juga diketahui memiliki kepribadian yang kasar, punya banyak musuh, dan dia juga diketahui beberapa kali mendapatkan ancaman pembunuhan. Yang akhirnya, teori kejahatan dendam kayaknya yang paling masuk akal. Dan kemudian setelah polisi tahu kalau senjata tersebut buatan Filipina, mereka menghubungi polisi Filipina untuk membantu melacak peredaran senjata tersebut. Tapi sayangnya polisi masih belum mengetahui siapa yang membeli senjata tersebut atau siapa yang membawa senjata itu ke Jepang. Karena tidak adanya CCTV dan bukti lain yang bisa mengarahkan mereka kepada si pelaku, polisi memulai pencarian tersangka dengan menginterogasi orang-orang yang ada di sekitar Noriko. Pertama-tama, orang yang dicurigai terlibat dalam insiden itu adalah teman Noriko yang datang menjemputnya. Selain karena polisi merasa perilakunya nggak wajar saat penemuan mayat Noriko, ada beberapa teori yang bilang kalau Noriko mulai kerja di supermarket itu karena rekomendasi dari temannya ini dengan tujuan untuk ngerampok di kemudian hari. Tapi itu semua cuma teori dan spekulasi, karena pada akhirnya dia punya alibi yang kuat yang buat dia dikeluarkan dari daftar calon tersangka. Selanjutnya, manajer supermarket itu juga menjadi sasaran polisi karena ada kecurigaan kalau dia punya hubungan dekat dengan Noriko. Manajer ini juga jadi subjek investigasi karena dia dicurigai sering ninggali barang-barang mewah di dalam kantor dan diketahui punya hubungan dekat dengan anggota geng kriminal. Dan meskipun awalnya dia membantah kecurigaan tentang hubungannya dengan Noriko, pada akhirnya dia juga terbukti tidak terlibat atas kejahatan tersebut dan mengaku sama polisi kalau Noriko lah yang merayunya, tapi dia menolak. Setelah selesai dengan dua calon tersangka tadi, polisi kemudian mengalihkan perhatian mereka kepada seorang pria, yaitu seorang presiden sebuah perusahaan di kota Hachioji, yang juga diketahui punya hubungan romantis dengan Noriko ketika Noriko menjalankan sebuah bar. 6 bulan setelah kejadian tersebut, dia mulai ditandai polisi dan diinterogasi sekitar 50 kali. Meskipun dia punya alibi yang kuat dan bisa diterima, tapi polisi masih mencurigainya, di mana dia terus dibuntuti sampai akhirnya dia dibebaskan setahun sebelum undang-undang pembatasan kasus ini berakhir. Meskipun sangat sedikit bukti yang dapat membantu memecahkan kasus ini, petunjuk terbesar adalah sidik jari pada lakban yang digunakan untuk mengikat kedua gadis SMA tersebut. Dan walaupun hanya cetakan sebagian, polisi berhasil mengidentifikasi calon tersangka mereka. Penyelidik bisa mengangkat cetakan dari sidik jari si pelaku dan membandingkannya dengan lebih dari 10 juta sidik jari di database kepolisian. Dari sinilah polisi menemukan kecocokan 8 poin dengan seorang pria Jepang yang tinggal di daerah tersebut dan memiliki sebuah sedan putih. Selain karena kecocokan 8 poin tadi, pria tersebut dicurigai mengingat dia memiliki masalah utang, di mana anaknya pernah menabrak orang yang membuat mereka harus berhutang untuk membayar sejumlah besar kerugian kepada korban. Karena hal tersebutlah, polisi berasumsi kalau dia pelakunya dengan motif perampokan supaya dia bisa melunasi utang-utangnya tadi. Tapi pada akhirnya, lagi-lagi dia juga terbukti bukan pelakunya. Selain karena dia punya alibi yang masuk akal, kecocokan 8 poin sidik jarinya nggak bisa digunakan sebagai bukti. Karena diketahui butuh sekitar 12 poin kecocokan untuk bisa menyimpulkan identitas seseorang. Dan kemudian pada tahun 2005, yaitu 10 tahun setelah insiden, pria tersebut juga meninggal dunia, dan ketika polisi mengambil sampel DNA dari keluarganya, disimpulkan bahwa DNA-nya tidak cocok dengan DNA yang tertinggal di tempat kejadian. Kemudian, orang terakhir yang menjadi calon tersangka dalam kasus ini adalah seorang pria asal Cina. Polisi mendapat informasi tentang pria tersebut dari seorang narapidana Jepang yang akan dihukum mati di Cina. Dia pernah tinggal di Jepang dari tahun 90-an sampai tahun 2002, di mana dia diketahui pernah bergabung dengan geng kriminal dan terlibat dalam perampokan serta kejahatan lainnya. Sekitar tahun 2002, dia membuat paspor palsu bersama rekan Jepangnya, di mana mereka mulai mengedarkan narkoba di Cina. Tapi sayangnya, dia ditangkap karena melanggar undang-undang izin tinggal yang membuatnya dideportasi. Sementara itu, teman Jepangnya yang berada di Cina juga ditangkap, namun karena kasus peredaran narkoba yang mereka lakukan. Ketika teman Jepangnya itu ditangkap pada tahun 2006, pria Cina ini memutuskan untuk kabur ke Kanada, di mana dia mulai menjalani hari-harinya sebagai karyawan supermarket. Merasa dikhianati rekan Cinanya tersebut, pria Jepang yang mendapat hukuman di Cina ini mengatakan pada polisi bahwa pria Cina tersebut mungkin terlibat dalam insiden penembakan di Hachioji.
Yang akhirnya kepolisian Cina memberitahu polisi Jepang, di mana mereka meminta pemerintah Kanada untuk mengekstradisi pria Cina itu ke Jepang untuk dihukum atas pelanggaran pemalsuan paspornya. Di mana sekitar bulan November tahun 2013, pria Cina itu akhirnya dibawa kembali ke Jepang dan menjalani hukuman 2 tahun penjara sebelum kembali ke Kanada. Tapi sayangnya polisi tidak bisa menjadikannya sebagai tersangka penembakan karena ada kesepakatan dengan pengacaranya bahwa dia tidak boleh ditanyai oleh kepolisian Jepang tentang keterlibatannya dalam pembunuhan di supermarket. Dan apakah polisi menanyainya tentang kasus itu atau tidak? Secara hukum mereka tidak diizinkan untuk meminta pernyataan kepadanya tentang kasus penembakan tersebut. Meskipun awalnya kasus ini akan berakhir pada bulan Juli tahun 2010, yaitu tahun ke-15 dari Undang-Undang Pembatasan Penutupan kasus tersebut. Tapi polisi tidak secara penuh menutup kasusnya karena mereka masih terus menyelidiki siapa pelakunya hingga saat ini. Polisi menganggap kalau insiden ini adalah titik balik dari kejahatan senjata di Jepang, mengingat sifat insiden ini di mana senjata api yang biasanya digunakan geng-geng Yakuza atau geng kriminal bawah tanah ditodongkan tanpa ampun kepada seorang warga biasa yang cuma bekerja di supermarket di pinggiran Tokyo. Setelah kejadian tersebut, toko Nampe Owada berganti nama menjadi Himawari, tapi kemudian toko tersebut tutup pada tahun 1998, di mana bangunannya dihancurkan, dan situsnya sekarang menjadi tempat parkir mobil.